Yuk. Halo, dari mana? Upload. Hello, welcome to Framable again. Kali ini aku mau bikin video pendek aja. Ya, mau nunjukin nge-retouch foto ya dari foto ini. Ya, kebanyakan kan klien itu kurang seneng kalau dia terlihat tua, terlihat lebih gemuk. Mereka pengennya terlihat langsing, cantik dan muda. Kalau untuk editing seperti itu sih harusnya beauty retoucher yang punya tugasnya. Tapi di sini aku cuman mau nunjukin cara cepat aku untuk ngasilin dari foto ini ke foto yang di sebelah kanan. Before afternya ya ini, yang sebelah kiri before, yang sebelah kanan after. Oke, okay, let's kui. Foto sesi pemotretan kali ini itu menggunakan Canon 6D dengan lensa 50mm f1.8 saja. Gak usah yang wah-wah lah. Ini aku baru install Photoshop yang CC 2020. Aku juga udah install yang Adobe Premiere dan After Effects dan yang lainnya yang CC 2020 juga. Mungkin video selanjutnya aku mau nunjukin apa sih keunggulan dari Premiere CC 2020, new feature-nya apa gitu. Nah, ini kan foto yang udah aku export dari Lightroom, udah di color grading di sana. Simpel aja. Aku biasanya duplicate, lalu ke liquify. Nah, ya di sini klien adalah seorang ibu-ibu. Dia adalah nama dia Ria Yusnita. Dia adalah seorang desainer
desainer baju untuk kebutuhan apa ya, fashion show, lomba, dan juga untuk kebutuhan wedding. Nah, tadi kan liquify ini before afternya aku kecilin aja dikit ya, dia nggak mau pipinya terlihat tembem, maklumlah manusiawi, kita kecilin dikit aja tapi jangan terlalu ekstrim ya, biar nggak, biar tetap terlihat dia gitu, nggak usah jadiin dia orang lain ya. Kasih segitu cukup. Hidungnya kita mancungin bisa nggak? Bisa. Pencet ini lagi. Cut. Kita mancungin dikit lah. Gabah. Kecilin. Jadi. Apa lagi? Ini. Sebenarnya aku nggak berhak ya bikin tutorial beauty recharge gini, karena aku pernah belajar sama temen gimana nge-beauty recharge yang proper, yang bener gitu. Sebenarnya itu ada yang pakai dodge and burn only, banyak trik lah, tapi aku rasa trik itu kalau untuk di kalangan wedding, di kalangan komersil itu terlalu lama ngeditnya. Kalau aku sih sukanya yang mempermudah, mempercepat editing aja, nggak bikin ribet, tapi ya hasilnya terlihat lumayan beda lah. Udah gitu aja. Biasa lengan. Cewek itu kan jarang ada yang mau lengannya terlihat gede. Kalau cowok pengen lengan terlihat gede, cewek kebalikannya. Udah, segitu aja udah terlihat beda. Sebenarnya aku kurang suka yang ngedit foto kayak gini, karena nggak nunjukin dia banget. Tapi di sini karena permintaan dari klien, dan mungkin kalian yang pengen bikin foto seperti ini ya bisa aja. Ya mungkin dia waktu muda ya cocok lah. Ya sudahlah. Dah, kelar. Aku duplikat lagi. Kenapa aku duplikat? Ya biar aku bisa lihat before afternya. Ini aku pakai portraiture aja biar cepet. Ada yang cepat ngapain nyari cara yang lambat? Toh juga foto kan saat ini kan cuman di-upload di kebutuhan sosial media, dimana akan terkompresi. Jadi menurutku sih nggak usah perfect banget. Lagian juga kita nggak dibayar untuk extra retouch beauty gitu. Dah, jadi cute, bagus kan porinya. Mau remove ya, remove aja. Ada teknik lagi, mudah-mudahan aku ingat ya. Ini untuk lebih memperhalus lagi, jadi ngeblend shadow sama highlightnya atau bagian tertentu yang ingin kita haluskan ya. Karena yang bikin sebuah foto itu terlihat soft ya, antara shadow dan highlightnya itu ngeblendnya halus gitu. Kita duplikat jadi dua, cat, pilih layer yang pertama, Gaussian blur. Nah di sini pilih sampai yang layer yang pertama yang di atas background kan. Nah ini kita apply Gaussian blur secukupnya, jangan overdoing, jangan terlalu keras gitu ya. Ya. Poin dimana yang sharp
yang ini tekniknya namanya channel separasi ya. Bisa kalian cari di YouTube mungkin tutorial lain yang lebih detail ngejelasinnya. Oke, di sini radiusnya segini aja. Chat. Baru pilih layer yang ini. Aku rename ya layer 2 biar gampang, layer 2. Terus kita pilih select mana ya? Layer. Oh, ini dia. Apply image. Nah, di sini di apply image itu layer yang di bawah source itu pilih layer 1. Ini biarin RGB terus subtract ya. Terus opacity 100, scale 2, offset 128. Oke. Baru di sini pilih linear light. Nah, cara ngebuktiin kalau separation channelnya udah benar, ini diklik hide and show dan terlihat yang group layer ini yang tadi udah aku group itu terlihat sama dengan aslinya. Berarti itu udah benar ya. Nah, di sini ini namanya channel low-nya, yaitu terdiri dari warnanya aja. Yang di sini channel high-nya terdiri dari bagian sharp-nya dia, apa sih setelahnya ya, pokoknya begitu. Nah, kenapa harus dipisah? Karena aku mau memperhalus, misalnya itu aku cukup halusin yang layer yang blur-nya ini. Misalnya aku memperhalusnya ya cukup dengan Gaussian blur. Ada yang memakai brush, apa ya istilahnya, brush mixer brush boleh juga, tapi aku ya biar cepat aja aku pakai ini. Nah, di sini fader selectionnya 10 pixel. Beginiin. Terus baru Gaussian blur. Di sini aku ubah shortcutnya Gaussian blur ke Control B ya biar cepet ya, karena sering aku pakai kayak gitu. Di blur secukupnya sampai terlihat soft. Nah, karena kita ngedit yang di channel yang apa sih istilahnya, low, anggap kita ini low channel, ini high channel, udah gitu aja ya. Itu detailnya masih ada, pori-porinya ini ya nggak ngubah gitu. Kita rapikan dikit, subtle edit saja. Soalnya ini aku pengen ngeblend yang ini sama ini. Brush, blur ini before, dikit aja kayak gitu, soft kan. Buat yang pengen ngedit soft ya, kalau enggak ya udah dari Lightroom aja udah kelar. Jangan semua bagian sih beginiin. Bagusnya juga misalnya kita mau remove ini, aku pilih stem ya. Di sini caranya stem ini pilih current layer, kita editnya yang di high karena detail yang porinya ini ada di channel ini yang high. Anggapnya stem ini dead. Jadi yang colornya nggak kena, jadi kayak pisah. Bukan kayak lagi, ya emang pisah. Jadi biasanya kan kalau teknik stem kayak gini ya terlihat belang kadang, karena ya kita nggak bisa channel yang anggap channel warna sama yang channel detailnya ya. Ya sebenarnya aku nggak mau terlalu detail editnya, cukupnya saja. Ini mau dihilangin bisa, semoga bisa. Nah, ini kan di high channel ya, aku stem ke high channelnya udah hilang kayaknya dari situ. Nah, sekarang yang di low channelnya ternyata masih kan.
ini kita blend lagi atau pakai mixer beras juga boleh. Nah, kan hilang deh. Stand. Dikit aja. Teknik ini aku tahu dari Danny Diamond ya, dia adalah portrait photographer. Dia menggunakan teknik ini dan aku suka karena ini teknik yang sangat cepat, efisien ya, nggak memakan waktu banyak. Ya udah segitu aja. Ini anggaplah ini retouch ya. Ini yang sebelum retouch kita bisa biar ini kan terlihat banget kan, maksudnya di retouchnya kena editannya terlihat banget. Mau disamarkan ya bisa dengan ini, dengan opacity yang group yang retouch ini misalnya, mau biar terlihat efek editnya tadi itu agak subtle gitu. Oke, okay. Mau full segitu, tes dah full aja lah. Nggak jadi dikit biar masih terlihat, baru di save. Udah, biasanya yang dari export Lightroom aku taruh di folder edit, terus yang aku udah edit di Photoshop aku bikin folder PS atau Photoshop ya, biar terlihat oh yang ini udah kena edit Photoshop ya. Caraku mengorganize ketika editing aja, nothing special. Oke, okay, thank you, see you.